يا نبي السلام عليك يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salli wa barik wa alim ala habibina wa syafi'ina wa kurata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan ka wa salim salaman taman, ala Sayyidina Muhammadin bila jitan halu bilukad. Wa tanpa rujibil kurab wa tukta bil hawaij wa tunalu bil wa usul istasul biwajil karim. Wa ala ali wa di kulilam hatin wana pasin bi ada di solawat nariyah ada banyak kawan-kawan kita saudara kita yang menonton channel ini dan juga channel-channel lain di YouTube tergugah Apa itu tergugah terinspirasi oleh keberkahan solawat yang udah pada dirasain oleh orang-orang istiqomah ada yang masalahnya selesai walaupun gak ekspres walaupun gak kayak Doraemon hari ini keluarin langsung terjadi namanya sesuatu berproses supaya kita ada perjuangan ya udah usahanya ada yang udah berbulan-bulan ada yang udah berminggu-minggu ada yang udah berhari-hari ada yang udah berjam-jam yang jam juga ada ada doanya dikabulkan oleh Allah dalam hitungan jam ada maka dari itu kita membaca sholawat Doa kita diantara sholawat-sholawat Kita baca sholawat lalu kita baca doa Kita baca sholawat, kita baca doa Kita baca sholawat, kita, kita baca doa Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Rasul Apabila kita ingin berdoa Beliau menegur orang Arab Yang mengatakan Wahai ya Arab engkau kecepatan Kalau mau berdoa jangan langsung berdoa tapi pertama pujilah Allah, kedua berselawatlah kepadaku, lalu sampaikan doa doamu nah itu kita kita do kita puji Allah alhamdulillah alamin karena saya baca, saya membaca di kitab apa waktu itu ngaji patul korib kalau nggak salah ya betul patul patul korib uh, di awal awal pembukaan guru mengatakan sebaik baiknya pujian alhamdulillah Bukan yang lain, ya yang lain juga boleh Misalnya Ahmadullah, Hamdanillah Boleh juga, cuman yang sebaik-baiknya adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah udah kedengeran ngaji di masjid di musolah. Jadi kita amalkan itu solawat doa, solawat doa, solawat doa. Udah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah ya. Jangan ada lagi yang bilang bid'ah lah. <laughs> Salawat bid'ah lah aneh aja ini. Jadi jangan cuma-cuma jangan hanya sebatas keinginan begitu tergugah begitu ngelihat orang wah sudah alhamdulillah juga doa terkabulkan alhamdulillah juga dibaca dibacakan doa diantara sholawat alhamdulillah juga kita ber, kita ada yang bilang kalau melihat sesuatu yang dipengenin baca kok salawat tapi setelah itu baca doanya doanya jangan lupa baca selawat, baca doa baca selawat, baca doa nah, itu jangan cuma sebatas keinginan pengen juga orang nih enak dia nih Aku ah, juga pengen ah pengen apa besok mudah-mudahan sejahtera hidup baik gajinya naik ke eh. baik segala macam lah keinginannya terkobul cuma jangan sebatas keinginan doang Nah, udah saya bilang di di apa namanya di film sebelumnya di di apa namanya konten sebelumnya jangan sebatas keinginan aja pengen banget tapi ya cuma keinginan, ngamalin kagak. Nanti besok lagi lah, besok lagi lah, besok aja lah, besok aja. Sekarang, begitu punya keinginan, selesai membaca, mendengarkan, mendengarkan konten ini, langsung pegang tas digital, langsung baca. Allahumma masya ala Sidina Muhammad, wala sidina Muhammad, langsung baca, sedapatnya aja. Sampai kapan ke, entar, apa berhasil kek, apa ya, pokoknya baca aja dulu. Ah itu, pembuatan baik, janganlah ditunda-tunda, kerjain terus. Nah kemudian jangan lupa dijaga sholatnya rajin banget baca selawat, salat wajib, males. Pada males, ntar-ntar aja lah. Subuh terutama ini luar biasa. Subuh itu berkahnya banyak. Udah orang udah pada sholat duha, dia belum sholat subuh. Bagaimana ceritanya? Asolatu ala asolatu sholat itu ala waktiha ada waktunya. Sholat itu kita haban mau kuta waktunya ditentuin. Sholat waktunya ditentuin. Jangan sesuka kita. Sholat yukur udah jam berapa? Udah jam 7. 4. <laughs> baru sholat yukur. Habis sholat warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ajan. Itu di dalam beberapa kitab pikir disebut makruh tahrim. Makruh tapi menjurus kepada haram. Gak boleh. Sholat duluin. Sholat duluin. Nanti setelah sholat baru kita ngerjain yang lain jikir-jikir. Kalau lagi kerja berhenti dulu. Lebih cakep lagi. Udah waktu sholat nih. Kita tahu sholat jam berapa. Kalau di sini jam sholat apa namanya, maghrib jam tujuh. Berarti kita setengah tujuh udah berudu. Ya hangan sholat udah lewat masih asik sibuk ke aja. Habis itu doanya mau dikabulkan. Gimana ceritanya? mana Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang penting kita membaca sholawat antara sholawat doa antara sholawat doa antara sholawat doa. Kemudian jangan lupa kita cuma jangan punya cuma keinginan doang. Pengen banget enak bapak itu mah enak abang itu mah hidup sejahtera. Rajin dia baca sholawat. Gue pengen juga ah baca sholawat. Kalau di Betawi biasanya begitu tuh. Empo Anu kemarin dah beli tanah di Anu. Dia bilang kan. Ya dia merajin baca salawatnya. Usahanya juga luar biasa. Gue juga pengen. Cuma, cuma besok aja lah baca baca solawat apa ya bang banyak banget yang tanya mas saya saya bilang baca solawat nabi sepuluh ribu kali dulu nanti baca lagi seratus kali baru baca doa baca doa baca solawat baca doa boleh nggak seratus kali aja bang? ditawar tawar maksudnya tujuannya supaya kita banyak membaca solawat perbanyak membaca solawat kepada rasulullah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sih kumanapsi Udah mau maghrib, sedikit lagi maghrib, 9-10 menit lagi udah kedengeran ajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.